Mac pernah dengar tak kalau di Kelantan dia panggil mi dogol? Tak pernah. Ah, dia macam-macam, ada mi bodoh pun ada. Ini sebenarnya mi yang tak ada apa-apalah. Tapi apa yang kita nak cerita ni gabungan mi segera tapi ada telur lah yang mungkin kita benda ni terlalu biasa untuk kita nikmati kebanyakan daripada kita. Tetapi di India sebuah gerai membuat kelainan dengan menggabungkan jus dan potongan buah mangga dalam masakan mi segera. Boleh bayangkan tak? Tak boleh bayangkan. Mesti saksikan kita dalam hashtag. Kedengaran pelik, kedua-dua bahan itu dicampurkan dalam masakan mi segera. Video masakan unik ini telah dikongsikan melalui Instagram The Great Indian Food. Dapat dilihat dengan jelas, jus mangga ditambah dalam kuah mi segera selain potongan buah diletakkan atas mi. Sedap ke tak, kenalah cuba sendiri. Masih lagi di India, gara-gara terputus bekalan elektrik ketika upacara perkahwinan berlangsung, dua beradik pengantin perempuan tertukar pasangan secara tidak sengaja. Kejadian hanya disedari selepas kedua-dua pengantin lelaki membawa pasangan masing-masing pulang. Sami yang bertanggungjawab menikahkan pasangan itu bertindak meneruskan majlis. Lebih mengeruhkan keadaan, kedua-dua pengantin perempuan memakai pakaian dan selendang sama menutupi muka. Kedua-dua pasangan pengantin itu terpaksa melaksanakan upacara perkahwinan kali kedua esok. Ini lagi haru. Sepasang suami isteri nekat menyaman anak mereka gara-gara tidak memberikan mereka cucu. Sanjeev dan Sadhana Prasad memberi tempoh setahun kepada anak mereka atau bakal disaman RM50 juta. Pasangan itu mendakwa telah berhabiskan wang simpanan untuk membesarkan dan mendidik anak lelaki mereka. Kedua-duanya dikatakan kecewa kerana telah membelanjakan wang yang banyak, namun anak akhirnya menganggur dan memilih untuk tidak memiliki anak pada masa ini. Pampasan yang dituntut termasuk kos perkahwinan di hotel 5 bintang, hadiah kereta mewah serta bayaran untuk berbulan madu.